Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Berita pagi bersama saya, Awatif Eza. Pembangunan Taman Perindustrian Batu Kawan 3, BKIP 3, disifatkan sebagai paparan kejayaan besar Pulau Pinang dalam sektor perindustrian. Menyedari kepentingan itu, Perdana Menteri berkata Kerajaan Persekutuan mahu menyegerakan pelaksanaan transit aliran ringan LRT dan pembesaran lapangan antarabangsa Pulau Pinang. Taman Perindustrian ke-10 yang dimajukan oleh Perbadanan Pembangunan Pulau Pinang, PDC, merupakan kesinambungan kepada Taman Perindustrian Batu Kawan. Sejarah Pulau Pinang dari segi industri memang istimewa dan melalui PDC yang telah meneroka industri agak awal dan membentuk satu atau melakar perubahan dari segi struktur pertumbuhan ekonomi negara. Kita akui ya, bahawa dengan melonjakkan program industri dan kejayaan Pulau Pinang, ia juga memberi tekanan kepada infrastruktur yang ada. Sama ada lebuh raya atau pelabuhan ataupun airport, lapangan terbang. Dato' Sri Anwar berkata demikian semasa berucap pada Majlis Pecah Tanah BKIP 3 petang semalam. BKIP 3 akan dibangunkan dalam 4 fasa termasuk fasa pertama seluas 60 ekar dan dijangka siap pada tahun 2025.